Sana hujan nggak? Tidak. Apakah di sana hujan? Aku batal ya. Aku baru bangun tidur tau, sumpah. Ntar deh, Mbak, aku mau ambil roti, boleh gak? Apa? Kalian lagi ngapain? Kalian lagi apa? Lagi ngapain? Lagi kegiatan kah? Sebentar ya. Aku ambil susu bentar. Nah, I'm back. Hai. Aduh, aku baru bangun tidur juga. Aku ingin memakan roti dengan susu coklat. Enak banget. Ya sih, siapa yang suka makan kayak gini? So yummy. Tolong ya, Pak ya. Suaranya ya, Pak. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Aku tinggal lagu. Hari ini kan bergembira ya. Nih, tema lagunya hari ini kayak gini, guys. Asap pas juga gak usah. Dong. Oh, tidak usah telepon. Langsung. Enggak apa sih. SMS-an. Kok? Sudah. Kok ada orang yang gak suka pinggiran roti? Aku malah belum suka pinggiran roti, apalagi roti toast. Ini kayak udah kering gitu loh. Mantap pinggirannya, iya banget. Pahit. Hah? Digunting terus dibuang. Oh my god. Kenapa sih dia gak salah loh? Dia kan gak salah apa-apa ya. Gak enak cuy. Hah? Ini katanya enak.
Bazir itu enak kan? Kalau pinggiran pizza tuh ada baru kurang. Dan kalian tahu ini gak sih? Ini boleh sebut merek gak ya? Yang lagi di TikTok Bunda Cor. Sorry. Oh, Carlo. Carlo kan? Corla. Apa sih bacanya? Dia lucu banget loh ya. Punya pacar tetangga, biaya apapun irit, nggak usah buang duit. Iya, pantas kenapa ditolak ini. Enak aja sih. Jujur ya, lagu-lagu dangdut Indonesia tuh seru banget gitu gak sih? Ini kayak bentar. Kok gak habis-habis lagunya? Kalian tahu ini gak sih yang lagi viral waktu itu di TikTok? Kayak susu coklat gitu terus pakai roti dicocol gitu. Ini kayak aku suka banget makan kayak gini. What? Kalau lagu yang itu terlalu vulgar guys, nggak bisa aku. Nanti kena lagi. Oh my god. Oh my, King Nasar. Seperti mati lampu. Lu udah PO? Buka PO belum? Udah, aku udah mau tutup PO bahkan. Terima kasih yang udah banyak giveaway. Banyak ngasih apa namanya? Beli apa sih? Ikut PO buat birthday t-shirt aku. Udah sekarang udah 400-an gitu ya. Thank you so much. Makasih yang udah mau beli terus buat di giveaway juga. Membantu ya, saling membantu ya. 500-in gak sih? Wadidiu. Makasih banyak ya yang udah berpartisipasi dalam ulang tahun aku. Thank you so much. Astromed. Apa ya? Astromed. Gini ya. Punya lu harus 10 tahun. Buset. Waduh, duh, musik lagi dong. Apa ya? Bentar ya. Aku suka lagu ini.
Ahmad palsu gak tuh? Enggak, bukan. Udah tes belum? Aku mau tes. Maksudnya ada filter gak sih guys? Kok malah gini? Kok malah gini? Gini gak sih? Susah. Eh, malu banget dah. Iya ya guys. Jadi rambut modeling aku ini ya, model rambut cipmek ya. Enak banget. Aku makan jeruk. Aku bangun, mau ngapain? Ini baru, tau gak, aku baru bangun tidur. Kayaknya 3 menit yang lalu. Eh, maksudnya apa? Sebelum showroom. Makan kue sama nanti ya, kapan-kapan kita makan kue. Ini pas kita utang gak sih? Asyik. Enak banget, aku suka makan jeruk. Hai. Apa pagi ya, guys? Bukan jeruk Bali guys. Semuanya digoyang ya. Kata Bunda Chorla kan, diem ya kalian ya, diem ya kalian. Ini lagu enak nih. Coba. Thank you kuniosan di sekolah lainnya. Shit. Terima kasih, arigato. Kita tanya kuniosan tau berondong kan kuniosan.
Coba deh. Gak usah ya, kita gak bisa heboh nih yang kayak gini. Masih bangun tidur. Aku baru tau lagunya kayak gitu. Mesti keluar lu. Terima dulu lah. Kok dia gak ada nyanyinya guys? Ada bunda tola. Kelamaan. Kasihkan yang main organnya. Oke bang, cep bang. Ini terakhir nih. Berendam. Maksudnya terakhir jeruknya. Cari mangsa. Nangis banget gak sih? Ya Allah. Gue gak tau ini jeruk apa guys. Aku makan aja. Jeruk nevel. Apa itu jeruk nevel? Itu kan. Berasa naik anggota. Ini lagu apa sih guys? Rundah tuh apa? Oh, kasar kah? Kenapa orang cantik banyak yang nakal? Kenapa orang nakal banyak yang cantik? Bikin lirik sekarang begitu ya?
Kenapa sih? Jawir hayang mengucapkan kopi susu. Kasar. Sorry ya, penasaran saya. Bentar ya. Pusing deh. Enggak, aku tahu apa jujur aku juga pertama kali dengar waktu dulu 2018. Kalian tau lagu ini gak sih? Pusing banget, cuma aku kayak baru bangun langsung di lagu ini. Hanya gara-gara diputuskan cinta, bila memang tak ada jodohnya, lalu bilang apa? Goyang nasi padang, pakai sambal rendang. Kalian lagi ngapain? Sore-sore gini. Cintanya orang Padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang. Semua masalah jadi hilang. Pikiranku jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambal rendang sama orang Minang yang ikut bergoyang di jamin. Aku udah lama banget gak tidur siang. Asik banget ya tidur siang. Gak asik sih, pusing. Ya kak. Sibat ya, jam 1, jam 2, jam 3. Hari mulai. Apa tangnya? Tidurnya kelamaan. 30 menit doang. Goyang nasi padang pakai sambal. Salah. Minang. Pengen makan durian deh, ya gak sih? Enak gitu makan durian. Pengen. Udah lama banget gak makan durian. Durian. Oh iya, iya sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini.
Di dalam hatiku sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Permainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku di depan mataku, kau sedang sakitnya ku di sini. Sakitnya tuh di sini melihat kau. Sakitnya tuh di sini. Sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit. Lucu banget ya lagu-lagu Indonesia semua. Pusing. Kita gak bisa mengeluarkan lagu yang agak frontal ya, liriknya gak bisa ya. Jadi kita harus memilih lagu ya. Sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku, di depan mataku kau sedang berjumpa. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Ya ampun. Ini apa ya guys? Oh, ini disuruh tahu. Abang jarang pulang. Keluyuran. Oh, keluar ya. Terus kayak ngerti gak sih lagu dangdut zaman dulu tuh kayak tenenet tenenet gitu-gitu kayak. Abang jarang pulang. Ya ampun. Mohon sabar, tenang. Memang. Emang sih kok bagi dua ada ininya. Ada yang panjangnya gitu ya. Adakah?
makanan, Nat. Gila ya. Kamu pikir kamu gak pulang? Aku nyariin. Abang jarang pulang. Ya abis ini aku bakal kayak ini seru lu ngapain ini di showroom ini. Sumpah pengen mbak kau deh. Enggak, udah enak sih. Kayak eh guys. Oh iya guys, masa aku udah cerita belum waktu itu? Masa ada waktu itu aku ngeliat ada, bener ya? Oh my god, bentar ya, aku cerita sambil dengan lagu. Kita lanjut ke dia aja. Masa waktu itu aku ngeliat di Bandung. Ada bapak kayak di mobil gitu, terus harganya 3.000 guys. Wow, keren banget ya. Bahkan aku mau di sini beli 10.000 bapak. Di kalian berapa? Oh iya. Oh iya. Hah? Canda. Cukup saja berteman denganku. Janganlah kau meminta lebih. Kita berteman saja. Serius? Demi apa sih? Mana ada, bercanda kali 1.000. Dan sekarang gak ada yang dapat 1.000. Pakai mobil gitu, terus harusnya 3.000. Oh iya. Wow. Seribu cuma dikasih ini ya, tepungnya doang. Tepung sama enggak, telur aja kagak dapet 1.000. Iya kak? Seru banget. Ada gak kalian kayak ngeliat, aduh kenapa sih di sini mahal banget? Kalian saya kayak ngerantau gitu. Terus, ih di Jakarta mahal atau di mana ya? Ih mahal banget sih ini, padahal di daerah gue dulu ini harganya segini-segini. Ada gak sih kayak gitu? Culture shock nanti deh, ibarat. Soto 1.000. Gak bisa set, dari kunci gak bisa set. Iya kak. 1.000. Enggak. Emang di dunia ini ada masih adakah yang 1.000?
Bahkan sekarang udah naik gak sih semua? Iya gak sih? Thank you, gak deserve it. You deserve it. Kangen, oke. Okay. KGN, kagak enak ya? apa? Terima kasih, arigato. Terima kasih. Iya kan, pasti kayak minimal 2000 gak sih? Bahkan permen aja 2003 weh. Udah kayak gorengan. Dulu ya. Iya benar. Toilet aja 2000, guys. Permen 1003. Oh iya. Ini ngada-ngada apa aku? Kalau udah nonton ini belum, kalian pantas mati. Aku salah. Kalau udah nonton belum? Udah kan, ada yang dari belum? Nanti malam. Laki buaya darat, buset. Wah, jujur aku kan nonton ya waktu itu kan. Waktu itu yang bareng-bareng sama member, sama banyak kan deh pokoknya waktu itu, sama member-member juga kan, semua pakai baju seragam. Terus aku kan satu deretan ya sama kalian tahu. Ini kan, tau lah, Kak Fritz, tau lah, bapak kita. Pak Fritz. Kak Fritz. Tau lah kan. Dia kan satu deretan ya sama aku ya. Dia di ujung banget tapi. Nah, terus. Setiap aku kan di samping aku Flora kan, sama Marsha. Setiap aku kayak kaget tuh kan aku pasti kayak ke samping gitu kan, gitu kan. Tiap aku ngadep ke samping gak bisa lagi kayak gini. Oke. Terus abis filmnya selesai, gak bisa bilang ini. Seru ya tadi ya, seru nontonin lu ketakutan. Weh, coverage. Ya Allah, kenapa sih? Seru kan nonton orang takutan kah? Kayak sampai kayak kan kajinan si Shani sama aku. Kayak ini kan di depan aku ya. Jadi sampai ngeliat. Ini enak kenapa ini? Emang penakut itu gak ada obat gitu loh. Aku tahu alurnya, aku nonton. Tapi gak boleh di-spill lah, kalian harus nonton. Seru kalau ada yang ngagetan gitu. Enggak, oi. Oh iya, enggak tahu sih, selama ini aku yang kaget sih, bukan aku yang melihat orang kaget. Coba di review. Bagus sih, guys. Ada pesan yang tersembunyi, hancur. Enggak sih, kayak ya. Ya nonton sendirilah. Pokoknya ada pesan-pesannya juga, nggak cuma yang horor serem gitu doang gitu loh. Terus juga ada cerita anak sekolahnya, gitu-gitu deh. Iya kan, keren ya. Aku sedang bingung, pusing kepala ku memikirkan dia. Aku yang terlalu tinya.
dikunci lagi. Eh tahu nggak sih itu tuh ceritanya aku dikunci. Jadi aku kan kakak aku nginep di sini. Nah tapi dia tuh ada dua kunci kan. Nah satunya tuh kuncinya warna biru muda, gantungannya biru muda sama biru tua. Biru tua punya aku. Nah itu tuh mirip. Mungkin emang mungkin di mata orang lain tuh itu mirip gitu kan. Nah terus aku ya udah aku kan nggak kegiatan pagi kan. Jadi kayak ya udah kalau dia pergi, kalau aku pergi ya udah dia pergi aja gitu loh. Dia kan punya kunci juga. Nah, terus aku kan mau keluar. Untung pintu kosan aku ini ada kunci langsung gitu loh di pintunya gitu lah. Pokoknya langsung jadi kayak enggak usah pakai kunci, jadi langsung cetek-cetek gitu. Nah, kamu tahu aku nyari kunci kok enggak ada kuncinya? Kok gak ada kuncinya pas aku mau keluar, aku mau kegiatan kan. Terus aku bilang, eh kunci aku di mana ya? Nanya kakak aku, teh ini di mana kuncinya? Kok gak ada kuncinya? Ah kok gak ada? Karena enggak kok aku bawa kunci yang kemarin, katanya gitu-gitu kan. Ternyata dia membawa dua kunci. Kunci dia nggak dia keluarin dari tas dan dia malah bawa kunci aku. Terus aku yang kekunci di kan ada koridornya gitu kan, apa sih ada pintu lagi lah gitu loh di depan kosan aku. Jadi harus pakai kunci. Terus aku nggak bisa keluar dari kosan aku sendiri. Aku nggak bisa keluar. Aku bisa keluar dari kamar aku tapi aku nggak bisa keluar dari kosan aku sendiri. Terus ada anak kosan yang mau keluar juga. Terus aku langsung buru-buru, mbak, maaf ya, aku mau ikut keluar, boleh gak? Aku gituin, kuncinya aku dibawa sama kakak aku. Oh iya, gak apa-apa, mbak, ikut keluar aja ya. Makasih ya untuk anak kosan aku yang sudah berbaik hati. Terima kasih banyak. Jujur, abis itu kayak kenapa sih ada aja? Kalau enggak saya marah nih keluar nih. Lihat jendela kecil. Lantai 2. Sedih. Jangan di efek sambil. Ih, ada yang lihat kan? Malu banget semua. Kalian ada yang tahu kah? Kalian tahu gak sih pas aku nulis di Twitter hari-hari WKWKWK. Kalian tahu gak? Itu kenapa? Ya hari itu kenapa? Kalian harus tahu kenapa. Itu aku dikunciin, aku diusilin sama kakak-kakak dan member kakak staff JKT dan member aku dikeluarin dari pintu merah terus aku dikunci. Itu rame banget. Oh my god. Oh my god. Jujur itu malu banget, weh. Sebenernya gak apa-apa sih. Cuma kayak aku tuh lagi megang pizza, guys. Aku lagi megang pizza. Maksud dari depan dong. Itu rame banget, weh. Itu lagi sentai-sainya Cisani. Kalian tahu kan itu seramai apa? Wah, gila. Terus aku kayak Hi everybody. I'm here. Makan ya guys. Terus bener-bener aku lagi megang pizza kan. Terus kayak bener-bener aku lagi makan di dalam. Terus kayak, oh iya kak, duluan, iya duluan. Terus kakaknya keluar, aku ikut keluarin. Untung pakai maskernya. Gimana guys yang ngelihat aku, apakah aku pakai masker atau tidak?
Kan lagi makan ya kak ya. Pegang-pegang masker kak. Ku ini bukanlah hati. Lagian kena lo juga sih keluar. Saya juga gak ngerti kenapa saya keluar. Iya makanya aku lagi makan kan, makanya gak mungkin megang masker. Aku lagi bener-bener lagi, kan udah kelar show kan, itu udah kelar show. Jadi oh ya udah lapar deh makan deh gitu kan. Kok agak rame ya, bentar ya boleh nggak? Bukan. Rasa sakit. Malunya capek gak? Iya malu capek. Kayak aku jam 4 udah deh guys. Jujur aku kayak pusing gitu. Gak ngerti kenapa deh ya. Hatiku ini. Eh kalian tahu gak sih yang ini apa sih? If we never try, how will we know? Maybe how far this day could go? I give me a sign. As I don't know. Ini cerita Aryo, biar kontennya kece, tapi langganan masuknya. Gue kece dari lahir, ya beginilah udah takdir sekali Rick. Langsung mahir, bukan sulap, bukan sihir. Tak perlu dari cibiranmu. Lu pernah merasa di posisi ingin menyerah enggak? Menyerah akan apa nih? Lu mana Roria? Roar. If we never try, how will we give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone. I wish that I could tell you a thing again. I hate that I'm drinking too well. I can't help myself. I'm getting really sick of you. Never. Impossible. Jangan lupa yang belum PO birthday t-shirt aku, ini tinggal 3 hari lagi buat tutup. Jadi nanti kita samaan hari H aku. Oke. Okay. Jadi lagi tutup PO kan sampai tanggal 16. Aku udah beli 7. Beli pagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu minggu. Oh my god. Thank you so much. Udah PO dong. Aku udah PO. Siapa yang udah PO? Coba kita ngacung. Siapa yang dapat giveaway juga? No. Apa nih? Red film Kazi. Oh.
8:30 lah. Untuk aku yang gak suka horor ya guys ya, aku kan takut ya. Terus banyak jump scare guys. Aku gak kuat. Kalian pernah gak sih nonton film tuh kayak sampai pusing gitu loh karena kaget? Doain Verif amin ya, semoga kalian dapat ya. Aku punya pantun nih. Pagi jadi jamet, malamnya bobo. Cakep. Yuk bisa astromednya di PO. Flower. Jadi jangan lupa ya di PO ya, kayak 3 hari lagi. Terus aku bentar lagi ulang tahun, tanggal 23 Oktober. Aku 20 tahun. Apa yang akan aku lakukan di umur 20 tahun? Aku juga tidak tahu. Yang pasti harus lebih tertata mungkin hidupnya ya. Jangan lupa juga besok ada JKT48 di mana? Di Clash ya, ada juga JJM. Ini enggak boleh dikasih tahu sih. Jangan dong. Di mana ya? SDS tanggal berapa? Karena 23 Oktober tuh hari Minggu, biasanya hari H gak sih? Gak ya? Astromed tuh lebih baik, Astromed atau Astromate. Me. Kamu Libra? Yes. Sedih sih nggak bisa kelihatan. Apa itu? Selain cantik, udah apa hari ini? Udah mencintaimu. Keren lo t-shirtnya. Thank you ya. Love you. Bukannya tanggal 23 tuh Scorpio. Emang iya? Gak tau. Oh tuh dulu aku tuh bilang, aku tuh dikasih taunya Libra. Jadi kayak that's what I like. Jadi kayak aku bingung gitu loh. Aku abis beli ini guys. Abis beli mie kemarin kayak 10-10 ya kemarin. Terus kayak ini harus dipamerin sih kalau misalnya kita dapat barang yang murah terus kayak Ketiga tuh Libra kan? Libra tuh menurut kalian primpan enggak? Ini udah pernah dibahas, jangan dibahas lagi deh. Basic. Aku sampai tau gak, bentar ya, aku ambil ya. Tapi merek dong. Gak apa. Kita tutupin aja mereknya. Ini jadi kayak aku dapat harga termurah nggak sih? Harga yang lumayan ya, lumayan. Terus kayak aku kayak bingung gitu kapan ya aku harus mengasaknya. Kayak happy gitu loh. Tapi aku kemarin makan mie.
Jadi kayak enggak sih, enggak mungkin dekat-dekat ini sih. Ini yang lebih ke kalian tahu rasa jajangmyeon enggak? Ini kayak lebih ke arah sana ya. Aku jujur enggak tahu, ini kayak enggak bukan ini bukan ramen. Bukan ramyeon juga. Jadi ini kayak lebih cenderung ke manis gitu loh, dan agak pahit karena ini kacang hitam. Enak banget, jujur kayak, aku pengen masak gitu. Terus kayak kalau ditambah bubuk cabai itu enak banget, tuh. Jajangmyeon, thank you so much for this collide-nya. You deserve it. Makasih. Shit. Thank you. Arigato. Shit, meong. Suka baco aci. Baco aci. Suka baco aci enggak? Suka. Tapi lagi enggak makan. Lagi males makannya. Karena nggak pengen aja. Kamu cuka nggak? Cuka-cuka. Kalau lo dicobain ceblok cocol nggak? Nggak mau. Ceblok cocol tuh apa? Yang aneh-aneh. Abis aku bingung kalau bakso aci itu kayak aci doang isinya. Kayak aku kalau mendang-mending aku gak terlalu suka. Maksudnya kayak bener-bener yang bakso aci isinya gitu loh, jadi kayak mending makanan lain gitu loh, kayak lebih mending makan mie gitu loh dibanding bakso aci. Menurut aku bukan yang kayaknya sampai nyariin gitu loh. Bakso aci apa seblak sih, karena bakso aci itu terlalu apa ya, kayak aci doang gitu loh dan kuah gitu. Iya gak sih, kenapa jadi gini suaranya? Kalau aci aku suka sih, cuma kayak lebih melihat dari apa ya, mungkin kalau menyenangkan diri sih enak kali ya. Tapi ya lagi enggak aku nggak yang terlalu suka banget gitu loh, jadi kayak ya udah. Dan kayak micin dong gitu loh. Iya sih, enggak ya? Beda ya? Beda-beda. Mending seblak sih, ini seblak banget. Kemana-mana mending seblak sih. Kak Syamsu, terima kasih. Shoshi, arigato. Shoshi, thank you, arigato. Micinnya aku bukan yang suka micin gitu loh guys, karena terlalu bikin lidah sakit gitu loh menurut aku. Aku lebih suka manis. Iya, aku lebih suka manis dibanding asin. Jadi kayak aku bisa makan bolu, terus aku makan. Ya kemarin aku makan es krim, terus makan roti kayak kafe ban gitu. Terus makan cake, terus makan apa ya? Makan manis-manis. Ya gitu deh. Aku bisa makan cake, bisa makan martabak gitu-gitu dalam sehari kayak gitu. Jadi kayak ya udah.
Oats begadang. Enak tuh, enak-enak. Mana ada? Kalau suka nonton live Bunda Cerwa, suka. Itu isinya banyak ini ya. Banyak artis-artis juga ya. Nonton, wow. Banyak gula. Iya sih, aku sampai waktu itu diomong tahu. Enggak diomong, maksudnya kayak diomong, bener lah diomong. Aku sampai di ini kan dikasih tahu akannya kok enggak tahu hari itu tuh lagi jalan gitu kan dari pagi. Nah, terus aku kayak butuh yang manis-manis gitu lah. Terus aku beli marshmallow gitu kan. Aku habisin sendiri. Aku beli marshmallow terus kayak wafer gitu, wafer coklat terus beli coklat gitu-gitu. Terus sama kakaknya, kamu enak banget makan manis, nanti kamu apa namanya diabetes gini. Maksudnya emang nggak saat itu langsung diabetes gitu kan, tapi kan kayak gulanya tinggi, kamu hati-hati, jangan udah makan ya udah gini. Oke, okay. Abis itu aku udah terus jajannya asin. Terus jajan lagi terus tapi asin. Iya lah, aku suka manis banget tuh. Oke, tiap hari bisa makan es krim deh. Oh, jadi show STS, Mas Ultama nih. Show dong Mas, aku STS akunya nggak show. Gimana? Jam canda nih. Tanda nih kayaknya nih. Oke, okay, terima kasih banyak ya guys yang udah nonton showroom aku hari ini. Thank you so much yang udah sempetin. Kayak baru pulang kerja mungkin ya. Thank you so much, Kadiyo Zizofit. Thank you, arigato. Kunio-san, shishie. Thank you, arigato. Kariza Gunsar, Sheshe, arigato. Sheshe, thank you, arigato. Terima kasih Kak Ayam, Kak Birati, Kak Indra, Kak Dimas, Kak Fahria, Kak Thomas, tutut. Kak Milo, Kak Fahmi, nah. Kak Ridwan, Kak Jess, thank you so much semuanya yang udah nontonin aku. Thank you juga udah ngasih gift. Thank you juga yang udah beli, udah yang PO birthday t-shirt aku. Udah sampai 400 sekian. Terus kayak aku jujur enggak expect banget sih. Sampai sebanyak itu. Wow. Kalian keren, kalian luar biasa. Thank you so much. Thank you banget. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Nanti maksudnya gak hari ini. Keren, kalian semua keren. Gila. Thank you. Udah menyempatkan. Kalian semua keren, terima kasih. Dadah.